Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kreator Indo 36. Saat ini saya ada di rumah Loji ya, rumah Loji Rojopolo yang ada di Kabupaten Lumajang. Sekarang saya ditemani dengan Bapak Pak Sinten Suparlan, Suparlan ya, yang jaga malam di sini. Kalau saya sendiri sih nggak berani guys, soalnya saya orang jauh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kondisinya seperti ini ya. Kalau malam, ya untuk teman-teman yang punya indera keenam, mohon dibantu ya untuk melihat. Ya gitu ya. Ini masih ada di dekat base camp ya. Situ ya. Itu juga Luma Loji. Assalamualaikum. Ya seperti ini ya teman-teman kondisinya. Ini ada tempat duduk seperti ini. Ini mbak, mboten ganggu ya. Saya cuma video. Kok merinding? Nge, kulo nge merinding lo nan. Kulo. Assalamualaikum mbak. Seperti ini ya lokasinya. Ini teman-teman, ini udah berapa lama Pak ini Pak rumah Loji ini Pak? Udah 300 tahun ada. Wush, udah 300 tahun teman-teman. Ya seperti ini ya. Ini udah jam 12 ini ya teman-teman. Seperti itu ya. Tiba-tiba blur teman-teman, blur kamera redup sendiri apa baterai. Oke, kita lanjut seperti ini ya. Ini kanan kanan saya ini pohon mangga. Ini mangga ini ya. Kalau ini mangga, ini tebu ya. Gak kelihatan teman-teman ya, ini tebu, blur teman, blur blur terus. Ini apa ini teman-teman? Ya itu ya kondisinya untuk rumah lojinya ya. Ini nggak bisa masuk soalnya dikunci, digembok ya. Gak tahu pemiliknya siapa. Ada yang melintas di atas. Oke, kita lanjut teman-teman. Ini ya. Ini pohon apa Pak ini Pak? Jambu. Oh ini pohon jambu teman-teman. Merinding teman-teman. Di sana tadi lebih merindingnya lebih nemen lagi. Seperti ini ya. Ini cuma penerangannya cuma ini. Ya, seperti itu ya. Ya ini TK Pak ya. TK. Ini TK ya. Gak tahu. Wush, blur teman-teman. Ini ya. Itu ada pohon turi ya. Turi. Pohon turi. Blur terus teman-teman. Kamera saya. Di depan saya
Ini pohon beringin. Beringin ini teman-teman. Ini beringin. Ini beringin ya. Amit, Mbah. Baunya wangi. Ini ya, seperti ini ya. Gak kelihatan teman-teman. Ini ya. Maaf ada agak goyang kamera. Soalnya berat ininya, gimbalnya. Oke, kita lanjut ke sana ya. Ini TK. Ya. Ini TK-nya. Ini juga ada itu, Pak. Ada apanya? Yang belajar di sini. Ada, ada ya, pagi ya. Ya. Di sini dibuat belajar untuk anak-anak pekerja perkebunan tebu ini, TK sini ya. Sini ya. Isinya seperti ini. Ini banyak kiri saya, depan saya itu traktor-traktor ya. Traktor-traktor untuk membajak tebu, kebun tebu. Ini sebelah kiri saya pohon rambutan ini. Seperti ini ya. Rambutan. Oke. Oke, kita jalan terus. Ini gudang. Ini gudang lah ya. Gudang labu. Gudang labu. Ini lokasinya teman-teman. Kayak blur teman-teman di sini teman. Blur. Oke, kita coba masuk. Assalamualaikum. Amit, Mbah. Mboten ganggu nggih. Saya cuma video ya. Gelap banget di depan sini, teman. Blur terus, teman-teman. Dengar suara apa, teman? Dengar suara apa? Mit, Mbah. Ana dene merinding. Nggih, kula nggih merinding, Pak. Wes, ini kamera blur terus. Blur, blur. Blur. Blur, teman-teman, enggak? Blur, teman. Blur ya. Oh, bisa ya. Sebentar ya. Fokus kamera. Ya. Seperti ini ya. Kamera nggak bisa fokus, teman-teman. Nggak bisa fokus di sini. Kalau ke sana terus kemana, Pak? Kali. Oh, sungai, oke. Okay. Oke. Okay. Ini guys, ini rumah loji, rumah tua. Rumah tua ini guys, yang udah hancur ini guys, seperti ini guys. Cek guys ya, seperti ini ya guys. Cek bentar guys, seperti ini ya. Ya, saya enggak bicara ya. Kondisinya seperti ini. Ya. Untuk mas-mas indigo tolong dibantu ya. Untuk ada apa ini di depan, dan bisa tulis di kolom komentar. Oke. Itu lorong, guys. Enggak bisa yang masuk, guys. Bahaya, guys. Bapaknya yes, seperti ini guys. Ini pohon pisang ini guys.
ada suara cicak tokek. Oke, saya akan mundur ya. Kayaknya udah nggak kondusif di sini. Maaf saya itu ya, blur terus kamera teman-teman, blur terus, oke, blur terus. Dretek teman-teman di sini, sumpah. Ini untuk rumah loji yang paling besar ini pak ya. Ini pohon pisang semua ini guys. Astaga, besar banget pisang sampai segede kayak gini loh pisangnya guys. Ini yang tadi ya, yang ada rumah tuanya di sana itu ya. Di wet-wet gedang itu ya. Oke, kita akan masuk sini ya. Di ini nggak bisa masuk loh guys ya, maaf ya. Assalamualaikum. Putus sampean bade ningal-ningali. Gak berniat mengganggu ya. Kawat tertangan guys, sumpah. Seperti ini ya kondisinya ya. Rumah loji Rojopolo ya. Seperti ini ya kalau malam. Dulu saya pernah kesini ya, tapi sore hari, nggak malam kayak gini. Ini jam berapa pak? 12. Jam 12.24.00. Ya sumpah, ini udah jam 12 ya. 24.00 ya. Ini sayangnya nggak bisa masuk ini guys. Yes. Dari luar aja udah serem guys. Ini guys. Pusing kepala guys. Sumpah pusing. Tiba-tiba pusing gitu ya. Ini guys. Suara tekak lagi guys. Amit bah. Ini guys ya. Sumpah tanganku udah deretek teman-teman. Deretek banget. Saya nggak berani ke sana guys. Takut ular guys. Nggak berani ke sana saya. Itu guys. Itu yang paling sangar itu guys. Oke, ini kayaknya panjang nih guys videonya. Itu ya. Amit mbak, assalamualaikum. Guys, kita lihat dalamnya ya. Amit mbak, assalamualaikum. Seperti ini guys ya. Oke guys. Seperti ini guys ya. Dalamnya. Matur suwun, Mbak. Oke, guys. Oke, kita lanjut ya, guys. Ini sepi, guys. Gak ada kehidupan di sini ya. Jauh ini dari kampung. Soalnya rumah loji ini gak ada yang nempati ini. Jujur ya kalau saya sendirian kesini nggak akan berani saya, nggak akan berani ya. Soalnya dari cerita-ceritanya itu, ampun, itu di depan itu pohon ringin sangat besar banget ya, sangat besar banget pohon ringin di depan itu ya, itu ya, ini, mit mbak. Itu ya, pohon ringinnya ya. Tapi nggak kelihatan.
senternya nggak tembus. Soalnya ini jaraknya dari pohon ringin 100 meter ini ke saya. Ini guys, penampakan depan guys. Penampakan depan ya, dari depan ini guys. Oke, lanjut. Kita ke beringinnya nanti aja setelah dari rumah loji ini guys, yang satu ini guys. Ini guys ya. Maaf guys ya kalau penerangannya kurang sempurna. Soalnya senternya wah enggak mampu ini guys. Sik, tak pakai. Bentar. Oke. Bentar teman-teman. Bentar ya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Ini saya pakai bantuan flash. Takut ular aja, guys. Enggak. Wah, udah ngerecek, guys. Pokoknya dalam. Pokoknya jangan lupa subscribe ya, teman-teman. Subscribe, like, share ya. Untuk konten kreator Indo 36. Seperti ini ya. Dari depan penampakan rumah. Wes banyak op-op yang tertangkap ngeres. Kotor banget di sini. Kelihatan di kamera, guys. Sangat ngeres. Ya kan? Kelihatan banget banyak yang kecil-kecil gitu loh, apa orb ya, seperti itu. Assalamualaikum. Oke, saya akan coba taruh berapa menit ya di sini ya kamera ini, sambil saya mau merokok dulu guys. Ini guys ya. Guys, ini guys, saya mau merokok dulu guys. Monggo pak. Oke, untuk mas-mas indigo, tolong dibantu ya. Ini ada apa ya di depan sini ya, ada apa di depan, ditulis di kolom komentar di bawah. Ini eksklusif guys, nggak ada yang konten kreator malam kesini guys, cuma kreator Indo 36 aja ini yang nekat kesini nih, jauh-jauh dari Madiun guys. Tadi sih inginnya saya mau ke Jatiroto juga sih, pabrik gula Jatiroto, berhubung di sana udah musim tebu ya, musim giling, jadi rame di sana guys, banyak sepur lori ya, sepur lori yang liweran ya, jadi nggak enak lah. Jadi saya putuskan untuk ke rumah loji. Oke, lanjut ya teman-teman. Assalamualaikum. Seperti ini ya. Ini pohon rambutan nih guys. Ini ya. Kelihatan guys. Bentar guys. Mbak, ini pohon di kanan saya ada pohon mangga yang besar tapi udah mati ya guys, ini guys ya. Ini guys, ini ya,
lodgingnya ya. Banyak op-op yang tertangkap, teman-teman. Amit lah, saya dari sini aja kok enggak sampai ke sana. Oke, kiri saya enggak sampai ke sana. Oke. Ini sumpah nggak kelihatan, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Pun matur suwun, Mbah. Kita lanjut ke pohon beringin ya. Ini saya masih tetap ditemani Bapak Suparlan ya, penjaga sini ya. Rumahnya 1 kilo dari sini, teman-teman. Rumahnya 1 kiloan. Oke. Ini teman-teman. Seperti ini ya. Assalamualaikum. Ini pohon beringin, masya Allah. Besar banget ini. Besar, bos. Besar. Baru kali ini saya melihat pohon beringin sebesar ini, teman-teman. Besar ini. Oke, saya coba zoom ya. Gak berani mendekat saya, guys. Gak berani saya. Aduh. Masih ada, teman. Seperti ini ya. Segini aja. Seperti ini ya. Gak ada ular, Pak. Gak ada, Mas. Seperti ini, teman-teman. Kayak krisik-krisik loh. Sumpah. Laraan. Seperti ini ya pohonnya ya. Kamera blur terus, teman-teman. Ini ya. Gak tembus. Kamera gak tembus ini. Seperti ini ya. Maaf, teman-teman, asap rokok. Ini besar, teman-teman. Seperti ini. Ya. Oke. Kalau muteri capek ini, Pak. Dari sini aja, Pak. Sumpah capek. Ini guys ya. Ini ceritanya apa, Pak, di pohon beringin ini, Pak? Ceritanya. Ceritanya ini angker, Mas. Di sini, Pak, banyak ya. Banyak orang tapa di sini dulu. Dulu di sini banyak orang tapa ya, di sini ya. Ada sumurnya, Pak. Oh, ada sumurnya, Pak. Iya. Di dalam saya. Dalam. Jangan kesana, guys. Kamera ini aja udah blur terus op itu, guys. Ini aja blur, guys. Nggak tahu ini kamera. Kalau sini enggak,
gimana? Kalau saya arahkan ke sana nanti blur, blur, pusing ini kepala guys, sumpah nggak tahu kenapa pusing. Ya. Sampai ini nih, salah nih, salah. Ini nggak? Nggak salah nih, salah. Nggak salah loh. Gila. Seperti ini. Guys. Seperti ini ya, guys. Ini saya dekat. Ini kurang lebih 5 meter ini, guys ya. Seperti ini, guys. Pohon beringinnya. Amit, Mbah. Amit ya. Met ya. Tangan saya udah terdek nih guys. Udah pak, kita mundur aja pak. Aduh, berat pak. Apa? Oke, matur suwun mbak, matur suwun. Oke, seperti ini ya. Ini besar ini. Kira-kira 10 meter ini. Oke, kita baik teman-teman, mungkin cukup sekian ya explore saya malam ini ya di rumah loji ya Karojopolo di Kabupaten Lumajang ya. Ini lokasinya belakangnya pabrik Jatiroto ya. Ya. Ini saya ditemenin oleh Bapak Suparman ya, penjaga sini ya. Penjaga rumah loji ya di sini. Oke. Tidak lupa subscribe ya, subscribe, like dan share untuk konten kreator Indo 36. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam misteri.